Lu nyari anduk. Lu nyari anduk. Nih, gua ada tuh. Anjing. Pan. Lu nyebur ya? Nyebur gimana? Ke Semarang. Mau ngapain Semarang jauh amat? Beli ayam geprek, Pak. Pedes banget, Pak, gua. Aduh, mau jualan ayam geprek. Ya? Ipul biasa mau dagang dia ntar tahun depan, doain aja ya. Amin. Katanya sih dia mau ayamnya sih ayam kalkun. Dia beda dari yang lain nih, pokoknya ya kan. Ayam kalkun. Palanya masih hidup tapi badannya doang gini nih. Oh, ini lapar banget nih ini. Deh. Waduh. Mana Bang Ipul hari ini? Nanti liatin, bantuin gua mantap. Kalau ada yang masih join-join rokok, kasih tahu gua. Oh, rokok udah gua coret namanya. Ya. Mana kita hari ini, Bu? Semarang, Bawen. SMKN. SMKN 1, Bawen. Ada RT show ya di sini. Rotse ada. Oh iya. Sik mantap. Ini sopir lagi makan dulu. Parah. Iya lapar banget dia nih. Kan bener Pir. Oke. Yes. 8 jam nih Pir. Iya. Waduh duh 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 duh. Ter nih sampai kertas-kertasnya dimakan nih sama dia nih. Asli. Pedes banget. Pedes banget kayak omongan mertua. Dibawain setelah seminggu perjalanan. Gila, jadi gate-nya nih. Gokil tadi. Belum tidur nih Pul nih. Belum, saya mau tidur. Aduh. Bangun, 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 bangun. Sahur, 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 sahur. Lontong pagi. Yaduh, lontong pagi. Waduh. Bangun, 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 bangun. Wih, santai dong. Wah. Ayo, Bu Jujima, ayo. Bangun, 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 bangun. Ayo, 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 ayo. Kontrol, kontrolan. Bangun, bangun, bangun. Buka. Itu kepalanya, Ci. Anjing. 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 Gimana hari ini? Halo, mau OTW TKP SMKN 1 Bawen. Kang parkir ikut-ikut nginep. Kepala.
ketemu di rest area, kasihan. Gue ajak aja lah buat bantu-bantu, kasihan. Belum makan dari sore. Lagi masih-masih tempat sampah tadi. Iya. Lah, Mas, ikut saya. Nanggung. Ntar saya kasih makan. Mau. Tuh, udah saya beliin celana. Udah saya kasih topi. Bos. Ngapain sih, Mas? Ngapain? Meter barunya kemana? Ada di rumah. Terus kenapa gak dibawa? Tadi mau bawa 3 gitar. Ntar disengkel Ria. Ria Ernest? Gak bagus. Karena sombong itu gak baik. Kan bukan sombong. Ipul udah capek-capek tuh katanya bawa-bawa. Dia kerajinan sebenarnya itu. Gue suruh dia bawa 1 gitar aja. Kata dia, udah 2 aja. Udah, yaudah gak apa-apa. Langsung aja gue bilang, yaudah ambil cuan dah tuh 300.000 buat bensin, apa-apa. Katanya gak usah. Gajian aja hari ini. Oke, semangat. Berarti manggung kali ini gue harus senyum terus. Harus senyum ya? Senyum. Awas kalau gue liat gak senyum ya. Tergantung. Ada Ical, aman jadinya. Oh, ini Ben. Icalnya mana, Ben? Lagi ini dia. Gosok-gosok. Abang gosok kamar mandi. Biasa. Persiapan lu sebagai persiapan saya mental lah yang kenceng lah, takutnya vendor orang gak enak orangnya. Ya kan, terus saya pegang alat tuh cemberut lagi. Membaik-baikin vendornya dulu ya. Biasanya saya minta nomor vendor dari kemarin nggak dapat. Ya udahlah, dikenal. Pernah nemu vendor yang kasih? Pernah, galak, mau nggak mau saya 1000 cara saya kasih. Saya kasih rokok, saya ajakin ngopi lah. Biar enak lah, vendornya jadi percaya sama saya. Insya Allah aman ya. Amin, insya Allah aman ya. Penting. Penting Ipul nggak ngantuk, Ipul penting. Ipul udah ngantuk. Kalau ngantuk tau. Jadi navigator dari Ipul. Iya. Semalaman jadi kopilot. Iya. Aduh. Nah, anak daripada mamam. Anjing gak ada yang bener ya. Kayak yang ketuk lah gue gak ada yang kelar. Bung Doni. Halo. Lagi ngapain nih? Biasa, prepare. Biasanya apa aja yang lo siapin buat sebelum erotik manggung? Awalnya gue itu di drum, punyanya Ipul. Tapi setelah kekurangan sumber daya manusianya, gue dipindahin sekarang ngurusin gitar Geci, gitar Isman, bassnya Fajri. Itu jadi bisa dibilang digeser lah. Tapi sejauh ini sih karena gue multi talent, drum gue main, gitar gue main, bass apalagi gue bisa. Oh iya, mantap. Aman. Sejauh ini sih paling kalau nyawanya salah gue keringetan dikit. Paham dong ya, gitu dah. Kalau ngetunnya salah kendor ya, kalau kendor nih gue mundur pelan-pelan, set ngilang. Doni mana ya, nggak ada, oke sip gitu. Enggak lah, bercanda lah. Sejauh ini sih aman sih gue megang ini semuanya. Biasanya ngapain aja, nge-set apa aja yang lu set? Biasanya itu pertama-tama line dulu kita cek nyala apa enggak. Kalau udah nyala, wah itu udah tenang banget. Oh, nanti ntar di panggung ya? Iya, itu ntar di panggung. Kalau sekarang-sekarang ini paling tuning, cek wireless-nya, cek
efeknya jangan sampai ketukar nih, karena misalnya kan pakai wireless si GC channel 3 tiba-tiba ada di channel 6, wah itu bahaya banget, jadi harus benar-benar teliti. Kalau nggak biasa mundur, hilang. Kayak gitu sih. Pokoknya ini pertama kali lagi ROT manggung di luar kota dan itu mantap lah. Sebelum-sebelumnya kemarin-kemarin masih di Jakarta ya? Sebelum-sebelumnya di Jakarta dan fokus sama album, jadi nggak mikirin manggung dulu. Jadi fokus album. Tapi setelah album udah mau kelar, baru deh dibuka lagi, yuk yang mau undang-undang ROT di acara nikahan, sunatan, lamaran, kawinan, enak-enak, mantap deh pokoknya. Oke? Oke deh, segitu dulu. Pokoknya doain ROT the best hari ini di SMK 1 Bawen Semarang, Jawa Tengah. Kisah cintaku yang sangat begitu indah, tapi tak terjadi oleh apapun yang kan menghalang kita. Tapi kini semuanya berbeda, tak lagi sama. Engkau di dunia kekal, aku di dunia sementara. Sudah ku coba terima dan terus terima segala yang terjadi. Kau lepaskan mimpiku. Tidurlah sayang dirimu karena aku yang coba pahami kehendak ia pisah. Gimana, Bang Ben? Wih,
mantap tadi acara di on stage kita di SMKN 1 Bawen, antusiasnya gila, guru-gurunya juga asik-asik, panitianya asik-asik, cuma sedikit doang tadi ada kontak fisik ya kan, biasa laki-laki biasa jalan. Itu ya, acara kayak gitu kontak fisik sudah biasa kontak fisik mah, tapi tetap jalan lancar, tetap kondusif tadi sampai akhir. Nggak ada sih, nggak ada masalah sedikit pun, nggak ada, lancar-lancar aja tadi. Pokoknya Bawen terbaik ya. Ngegayem aja aku jangan. Kan gua diet nasi. Oi oi. Tapi itu mie cincin. Meski. Enggak apa-apa. Oi. Ntar makin. Gimana ya hari ini? Love banget pokoknya. Nih dia terbaik. Oh ini nih orang apa? Ini. Apa? Mobil. Ke arah cengengesan mulu mainnya. Lu dari tadi ketawa-tawa kenapa tadi? Dari cengengesan kenapa cengengesan? Terus main melodi kunci seretnya. Tapi lu selimpet. Selimpet satu kolom. Langsung buyar. Tapi aman. Uy. Aman hari ini pokoknya. Aman, lancar, jaya, sentosa, cuman mau ada badai. Itu gak kegulung panggungnya. Oh iya tadi ya, tapi untungnya kita udah kelar duluan ya. Tunggu bawa kuncen dari Binus. Oh iya, dia lagi ya. Woi, woi. Oh ini kita lagi. Iya. Kita. Hancur hati gua, Pak. Lu mau tahu gak payungnya tuncep di mana? Di mana? Ngantuk lu. Di bawah ini, panggung. Pas turun. Pas turun dari mobil nyampe. Turun. Hujan turun nggak jadi. Sampai hotel. Hebat kan? Dukunnya tuh. Oh iya, kabur. Aman. Hari ini mantap, Bang Ipul. Langsung cabut. Biar nggak Jakarta gitu. Biar nggak molor 2 hari. Kasih anak kerja, rumah. Gua mah kasih anak kerja doang. Iya, gua mah udah nggak kerja kan. Oke, mantap. Oke, kita tanya satu-satu. Namanya siapa, bosku? Payu. Payu. Saya Geci dari Tegal. Enggak, ada yang nanya. Iya, dari mana, Payu? Payu dari Pekalongan. Bayu ya? Iya, dari Pekalongan. Pekalongan. Wih, gokil. Ini? Rizka. Rizka dari? Dari Magelang. Magelang, iya. Oh, mantap. Ini? Bum-bum. Gue Bum-bum dari Pekalongan. Wih, bareng Bayu? Iya, bareng Bayu. Wih, berdua. Mantap. Kalian pacaran ya? Kau tahu? Ayo. Enggak, aku jomblo tapi enggak suka laki-laki. Oh gitu. Jadi ini mau yang ini, mau yang ini. Dua-duanya. Kamu kan serakah. No. Berarti karena enggak ada yang mau ya udah enggak usah. Oh, enggak usah. Enggak ada yang mau. Kamu nama siapa? Sania dari Demak. Dari Demak. Wih, mantap. Kamu? Moko. Dari Jogja lah. Wih, ini kalian jauh-jauh buat ngapain? Buat nonton nongkrong dong. Buat reuni. Reuni buat nonton ROT. Iya. Luar biasa. Oh, ini orang lama semua. Iya. Gokil, dedikasi tinggi, mantap. Makasih ya. Ini ngapain yang belakang sini? Aduh. Makasih ya teman-teman. Ini waktu itu gue inget nih. Lu Bay, sama dia juga enggak sih, Bay? Iya, sama gua di Pemalang. Oh, yang waktu itu Pemalang nih. Iya, Pemalang di Rambi Tongkal kan. Mantap. Kalian ini pada naik apa nih? Motor. Naik motor, naik turun gunung. Melewati naik gunung. Kita anak motor, anak. Melewati cibulang. Bakers kita, bakers. Bakers. Kita jauh-jauh sini. Di masnya naik motor juga? Iyalah. Kira naik andong mah. Naik becak lah. Oh, naik becak. Berapa jam Jogja ke sini? 2 jam lebih. Oh, 2 jam. Kamu berapa jam? Dari Demak 1 jam 20 menit. Lumayan. Lu berapa jam lu? 3 jam gua. Gokil. Pekalongan sampai Bawen 3 jam. 3 jam kurang lah. 3 jam kurang naik motor ya. Naik motor. Mantap. Kamu? 1 setengah jam. 1 setengah jam. Lumayan juga.
2 nih lu Bayu. Sama 3 jam. Luar biasa lo kalian. Enggak nanya. Dedikasinya sungguh mantap. Makasih lo teman-teman lo sudah ya, mau menyempatkan waktu. Ini kalian apa, kerja semua apa? Gua kerja. Kerja semua. Ini bolak dadakan. Lu mandul kuliah lo. Hah? Mau jadi apa lu? Jadi orang orang tua ngebiayain mama dulu. Iya bang, maaf. Gak bener. Gak apa-apa ya, mending ntar hasilnya. Tetap yang penting itu prakteknya, bukan ilmunya. Oh, gas kan guys. Tetap tanggung jawab ya. Tetap dong, apa yang kita lakukan harus kita tanggung jawab. Iya, dengan kewajibannya. Makasih loh teman-teman sudah jauh-jauh semuanya datang untuk menonton Remember of Today. Makasih banyak. Oke, sampai berjumpa lagi. Bye-bye. See you.